Poinnya di sini, saya menerima informasi dari bawah kewenangan Korea bahwa telah terjadi diduga pelaku penculikan berada di wilayah Indramayu. Setelah dapat informasi tersebut, saya langsung perintahkan tuh unit-unit segera cari temukan, namun jangan ribut. Setelah itu, saya koordinasi sama Pak Kapolres Indramayu. Pak Kapolres mohon bantuannya untuk mencari keberadaan si penculik tersebut. Alhamdulillah dari Pak Kapolres langsung menunjukkan kekuatan penuh dalam hal ini, unitnya maupun reskrimnya. Kita kolaborasi gabungan. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 2 jam kami temukan itu. Kami di sini Kodim Indramayu maupun Polres Indramayu. Ketemu, setelah ketemu langsung kami bawa ke Mapolres Indramayu. Pak, bisa diceritakan kronologisnya, Pak? Kalau untuk kronologis, poinnya di sini saya mendapat informasi dari pimpinan dalam hal ini bawa Danrem 063 Tulungagung Jati. Perintahnya sangat jelas, cari dan temukan. Sehingga itu patokan saya, pelaku cari dimana? Temukan. Pelaku ditemukan di mana? Pelaku ditemukan di di rumahnya sendiri. Orang mana itu? Untuk sementara informasi yang kami terima orang Indramayu sendiri. Motifnya apa, Komandan? Untuk motifnya sementara masih didalami. Demikian rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.